Kepulauan Bangka Belitung yang dikelilingi oleh banyak pantai, tentu saja menghadirkan tempat wisata-wisata yang menarik dan indah. Seperti destinasi wisata Pantai Cemara, terletak di Desa Rebo, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Berjarak sekitar 32 km dari ibu kota provinsi Pangkal Pinang, atau sekitar 40 menit perjalanan dengan kendaraan roda 4. Sesuai dengan namanya, Pantai Cemara banyak ditumbuhi dengan pohon cemara yang rindang yang memberikan nuansa hijau nan sejuk. Kebetulan saya pertama kali ke sini, pantai ini sangat indah, keren dengan fasilitas yang lengkap, ada arena bermain anak-anak, baik dilengkapi dengan musola juga, tempat makan, pondok-pondok, suasananya lengkap dan dilengkapi dengan ada pantai mangrove-nya juga. Sama ini walaupun pertama kali saya ke sini sangat memuaskan. Oke. Datang bersama siapa aja, Bang? Keluarga ya? Saya bersama keluarga dari Kepulauan Riau untuk liburan di sini. Pantai ini sangatlah bersih, nyaman, kemudian fasilitas-fasilitasnya sangat mendukung sekali. Untuk anak-anak rasanya aman, kalau anak-anak sini tempat bermain anak juga aman sekali. Kemudian cocok sekali dengan nama pantainya, Pantai Cemara. Banyak pohon-pohon cemara yang hijau, yang rindang. Kemudian fasilitas-fasilitas lainnya, tadi saya ini adalah wisatawan dari luar ya, luar daerah dari Kepri. Kalau saya lihat tadi tempat musalahnya, tempat wuduknya bersih, enak, aman gitu. Nyamanlah kami di sini berekreasi bersama keluarga-keluarga di sini. Enak sekali rasanya. Selain tempatnya yang indah ini, sarana pendukungnya pun cukup lengkap. Seperti kano, pondok-pondok tempat berteduh, tempat bermain anak-anak, dan tentunya spot-spot foto yang Instagramable. Tunggu apa lagi? Dengan biaya masuk hanya Rp10.000, habiskan weekend Anda bersama keluarga di Pantai Cemara di Negeri Serumpun Sebalai ini. Riyadi, Kompas TV, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung.